Polisi menahan dua orang yang terlibat bentrok karena membawa senjata api. Sebelumnya, dua kelompok pemuda di Bekasi bentrok akibat rebutan lahan parkir. Puluhan pemuda berlarian setelah bentrok di Jalan Raya Kaliabang Tengah, Bekasi, Jawa Barat. Dua kelompok bentrok diduga karena rebutan lahan parkir di salah satu kawasan ruko. Bentrokan yang meresahkan warga ini pun langsung ditindaklanjuti polisi. Empat orang ditangkap oleh Polres Metro Bekasi Kota. Dua di antaranya langsung ditahan karena membawa senjata api. Atas nama Bastian yang mengaku dari Ormas Kibas, didapatilah senjata rakitan yang berwarna silver berikut 4 butir pelurunya. Beserta didapatkan juga klewang, ya. Nah, setelah dari atas nama Bastian, lanjut dari perumahan tersebut juga didapatkan atas nama Erwin. Bentrok antar dua kelompok pemuda ini bukan pertama kali terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.